Pemirsa, P3 menggelar Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas untuk menentukan jadwal muktamar. Dalam muktamar tersebut juga dibahas sejumlah nama yang berpeluang maju untuk menjadi ketua umum. Wasekjen P3 Ahmad Baidowi atau Awik yang juga didapuk sebagai ketua panitia Mukernas mengatakan Mukernas akan menentukan jadwal muktamar P3 yang akan ditentukan juga siapa ketum P3 selanjutnya. Namun Awik mengatakan sejumlah nama yang banyak dibicarakan akan menjadi calon ketua umum P3. Nama-nama seperti PLT Ketum Soeharto Monoarfa, Mardiono, dan juga Arsul Sani digadang-gadang masuk bursa caketum P3.